Hai, selamat datang di kelas learning. Jadi ini cuma sebuah video yang dibuat untuk review dari apa yang telah saya lakuin selama selama 1 tahun ke belakang. Jadi saya ingin banget saya buat video juga tuh. Jadi sebelum masuk tahun 2022 saya buat video dan saya upload dan saya tadi udah nonton dan saya rasa sebagian dari yang saya omongin udah tercapai. Singkatnya, saya mungkin akan review dari bulan-bulan yang saya lewatin. This is simple, jadi bulan Januari. Jadi bulan Januari itu saya kayaknya niat banget buat channel YouTube. Waktu itu buat ya teman-teman bisa lihat video di channel ini rajin banget waktu upload sehari sekali tapi habis itu buyar semuanya. Waktu itu masih kuliahnya masih online. Habis itu saya ingat banget habis buat video, habis itu saya belajar ngejar buat masuk tentus program itu kayak bootcamp data scientist gitu. Jadi saya ngeburu banget itu mau masuk situ. Saya habis habis itu saya habis saya berusaha masuk situ. Saya nggak bisa sampai 1,5 bulan. Lebih sih. Ya itu emang kurang belajar aja emang. Akhirnya saya tes itu tanggal 2 Februari dan ya tahu lah hasilnya apa. Ya hasilnya nggak lolos. Habis itu ngiseng-ngiseng lempar-lempar lamaran tanggal 8 Februari kalau nggak salah. Saya itu kerja habis itu dapat kerjaan. Saya mulai ambil kerja tanggal 14 Februari. Saya ingat banget. Saya akhirnya punya kenalan baru di Metro sini. Oh, Elvin Metro. You know. Oke. Okay. Ini saya nggak sengaja nyebutin saya tempat tinggal, tapi nggak apa-apa deh. Habis itu ya bulan-bulan berikutnya dengan kesibukan yang ada, sibuk ya kerja 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 kuliah, istirahatnya main dikit. Waktu itu saya masih sering main Shopee afiliasi waktu itu. Iya. Apa jadi pelajarin? Ya itu masih banyak fokusnya banyak buangnya sampai bulan limaan, sebulan enaman itu waktu itu apa ya dapat kerjaan baru juga tapi nggak ada duitnya sih itu dikerjain sampai sekarang juga bulan 6 bulan 7 ngomongin dari bulan 5 itu kerjaan jadi ya admin sosmed gitu PT gitu masih masih satu ini juga tapi nggak ada duitnya jadi ya cuma jaga relasi aja sih bukan ada duitnya sih nggak dibayar gitu ya nggak apa-apa sih itu juga yang penting dapat kenalan baru. Nah, habis itu sampai sekarang juga sih ya juga nggak berat paling cuma saya nyepain waktu 15 menit sehari sekitar itu. Habis itu di bulan 8-an bulan 7 bulan 8-an lolos studi independen. Oh iya sebelumnya tadi bulan bulan 3 bulan 4 kan ada program PKM jadi kayak pengabdian gitu tuh tembus juga tembus jadi itu kebetulan udah selesai sih programnya dan studi independen juga selesai juga hari ini sih selesai tinggal tanggal 31 pas banget. Penutupnya udah itu tapi tadi saya udah upload juga laporan akhirnya udah selesai. Habis itu studi independen jalan, habis itu ya kerjanya juga jalan, habis itu ya jalan aja. Jadi saya kayaknya mau ngomong banyak gitu ya. Habis studi independen belajarnya data scientist gitu ya lumayan bisa sih tapi ya gitu saya masih kurang kurang komprehensif kurang jago gitu jadi saya kurang harus memperdalam jadi saya mungkin akan ngulas di tahun-tahun ini saya akan gue ngulas karena ini udah semester atas dan ini sangat-sangat bahaya kalau saya nggak punya skill lulus nggak punya skill itu bakal membuat my life is very hard. Oke. Habis itu ya habis itu bulan 8 KKL ke Bali habis itu bulan 9 itu laptop saya rusak my ThinkPad laptopnya ada di sebelah sini udah jadi ceritanya laptop saya rusak saya bawa ke sana kan saya nggak punya alatnya ini ceritanya gitu habis itu laptopnya rusak beli baru ini beli baru pakai pinjaman online ya pinjaman online tapi nggak pakai nama saya gitu jadi saya nyicil ke teman saya gitu nah habis nih barang datang saya kira ini masalah udah selesai gitu kan santai jalan seperti biasa tapi it's not guys because after I use this laptop for 7 days and I my laptop tuh rusak lagi tuh laptop baru 1 minggu rusak ya saya diem-diem aja ya kalau orang tua saya nonton dia jadi tahu oke okay, abis itu 4 hari abis itu rusak dimasukin ke service center hampir 2 minggu atau nggak seminggu gitu abis itu diambil 4 hari rusak lagi. Ini kayak beli barang tuh dapat barang gacha gitu. Saya bahkan belum jadi mengupload unboxingnya karena saya sedih banget. Nah, abis itu laptopnya
yang terakhir itu, terakhir waktu laptopnya ini jadi itu bulan-bulan mengerjain final project kampus Merdeka. Itu bulan-bulan makin kayak depresi atau apa, putus asa. I forget. Oke, jadi saking itunya saya waktu itu benerin juga laptop ThinkPad sama check out PC. Nah, untungnya PC-nya yang dicek itu bisa di cancel, teman-teman. Jadi bayangin kalau itu jadi, saya punya dua laptop dan satu PC. Jadi alhamdulillah PC-nya bisa di cancel. Karena saya panik banget tuh. Ternyata laptop ini saya beliin part harga 300.000 dan jadi. Dan sekarang juga punya dua laptop ujungnya. Habis itu ya seperti biasa, hidup saya masih berjalan. Ya, habis itu belajar ini itu saya sebenarnya nggak lebih ke Jack and of Trader, mungkin banyak banyak belajar gitu tapi nggak komprehensif. Mungkin salah satu hal konsisten yang saya lakukan itu Quora. Mungkin kalau teman-teman view this my Quora, viewernya banyak banget, bisa ngeprogram bikin itu. Nah, itu di bulan Desember tuh saya punya eksperimen. Saya nyari gawean. Saya lempar sana lempar sini di CV hampir, ya mungkin di total hampir 100 lebih. Mungkin ini bakal di review juga. Entah tahun besok mungkin saya bisa lempar 1.000, mungkin 30. Yang lempar 30 di Jobstreet, 30 di Glints, dan 30 nya di Upwork. Nah, yang nyangkut, you know, jadi di Glints ada dua yang masuk daftar terpilih tapi sampai sekarang belum dipanggil. Tiga, yang satu udah nggak masuk daftar terpilih. Di Jobstreet sama sekali, banyak ditolaknya gitu. Mungkin CV saya emang kurang mantep atau mungkin ya personalitinya emang gak cocok buat di situ. Habis itu ya kalau lebih itu sebenarnya CV saya sekarang malahnya bukan ke IT tapi social media manager gitu. Nah, habis itu nextnya yang di Upwork tuh ngelempar, saya belum punya 150 connect. Itu modal 150 connect tuh nggak sengaja punya karena udah buat Upwork akun tuh hampir 1 tahun lebih. Punya Upwork, lempar sana lempar sini, dapat dua klien alhamdulillah. Yang satu tuh direct di luar Upwork, yang satu mungkin di Upwork. Nah, saya sebenarnya planningnya untuk di tahun ini dari kan sebenarnya yang di Upwork belum keluar, saya harap itu jadi model juga. Jadi saya mau memperbaiki proposal biar bisa ngelempar proposal yang lebih bagus atau dapat klien lebih banyak. Jadi misalkan sekarang ada dua klien aktif atau empat ya, empat, dua di Relax, dua di Avia, satu apa, satu di luar. Nah, saya harus sebenarnya saya pengen punya empat klien gitu. Jadi biar I have to income. Saya pengen punya banyak sumber gitu. Jadi ya meskipun saya mungkin akan makin sedikit tidur, sebenarnya nggak apa-apa sih sedikit tidur. Tapi kayaknya yang susah itu ngontrol main HP main ini. Saya masih kurang bisa ngontrol juga. Jadi semoga aja resolusinya saya bisa ngontrol main HP, bisa main CV, CV-nya lebih menarik, banyak mulai studi kasus, konsisten belajar, upgrade ilmu. Udah semester 6, udah semester bahaya banget. Ya gitu aja deh, saya nggak muluk-muluk mungkin. Sekian teman, terima kasih. Have a nice day.